ni anak ayah ada, ibu ada, bukan ayah. So jangan kita bagi layanan seperti mereka ni anak ayah. Anak ayah pada ada pembela yang dengan baik, penternak yang baik. So ini pula anak-anak kita yang kita sama-sama sayangi. Belakangan ini kita sibuk isu-isu GISB yang mengejutkan satu Malaysia, dan ini melibatkan kanak-kanak muda, anak-anak kita. Saya harap, saya berdoa supaya ini tidak berlaku di negeri Pahang. Saya tidak ingin berpanjang. Sudah memadai kita baca dalam maktabar pendalaman mana berita. Tetapi ingin membuat sedikit ingatan supaya jauhi daripada perbuatan seperti ini. Anak-anak kita adalah satu aset kepada negeri ini, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Jangan kita tidak ambil sambil lewa saja. Tempat tinggal tidak bersih, makanan tidak berhasiat,